datang telegram darimu dua hari yang lalu. Tunggu aku di stasiun kereta itu pukul satu. Kupacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus. Di depan ada polantas, wajahnya begitu buas, tangkap aku. Tawar menawar harga pas tancap gas. Sampai stasiun kereta pukul setengah dua, duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa. Biasanya kereta terlambat 2 jam mungkin biasa. Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita jumpa lagi kali ini. Saril Mas Agus Lamongan. Yuk, kita saksikan masih bersama Joharis Production maju melangkah bersama Kaki Lima. Hilang sabar di hati dan tak terbendung lagi waktu itu. Lama memang ku tunggu kedatanganmu sobat karibku. Datang telegram darimu 2 hari yang lalu. Tunggu aku di stasiun kereta itu pukul satu. Kupacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus. Di depan ada polantas, wajahnya begitu buas, tangkap aku. Tawar menawar harga pas tancap gas. Sampai stasiun kereta pukul setengah dua, duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa. Biasanya kereta terlambat 2 jam mungkin biasa. Joharis Production maju melangkah bersama Kaki Lima. Tiba kabar darimu 2 hari yang lalu. Tunggu aku di stasiun kereta itu pukul satu. Kupacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menentu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus. Di muka ada pelantas, wajahnya begitu buas, tangkap aku. Tawar menawar harga pas tancap gas. Sampai stasiun kereta pukul setengah dua, duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga,
kereta tiba pukul berapa? Biasanya kereta terlambat 2 jam cerita lama. Sampai stasiun kereta pukul 1:30. Duduk aku menunggu, tanya loketan penjaga, kereta tiba pukul berapa?